Halo guys, kembali lagi bersama gue Cincin Tutorial. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menghidupkan subscription ya. Seperti ini gue tunjukin sudah. Nah, di foto ini. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Kita ke intro dulu ya. Ke intro dulu. Oke, langsung aja kita ke video ya. Pertama-tama kan buka Chrome. Nah, tadi kan klik aja youtube.com. Maksudnya kan klik aja youtube.com. Tapi gua sayang kan pakai aja yang di Chrome ya, Google Chrome. Jangan pakai Google yang kayak gini ya. Ke aplikasinya. Nah, kita tes ya nih. Kalau kita ini ya langsung ke aplikasi ya guys ya. Kalau YouTube. Gue ketik dulu ya nih youtube.com nih. Webnya teman-teman, kita lihat ya. Tuh langsung webnya. Ini gua sayangin terus webnya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik aja yang ini. Akun kalian ini yang ada profil kalian ini ya. Klik aja. Klik di setelan ini. Klik install dan privasi ya. Nah itu akan klik aja. Ini gua klikin. Jangan tampilkan subscriber saya. Oh, nah biasanya aktif kayak gini ya teman-teman. Nah, kuasankan matiin ya. Kuasankan matiin aja. Jangan tampilkan subscribernya dia. Kalau kalian aktifin ini dia nggak akan ada subscribernya ya. Biasanya yang kayak subscribe youtuber kan subscribe tuh kelihatan ya di sini. Subscription ya, subscribe. Nah, jadi kita langsung aja ke tutorial nih kita bahas. Nah, jadi kalian klik aja yang kalian matiin aja ya teman-teman. Nah, setelah kalian matiin, kalian buka aja YouTube lagi ya. Nah, kalian buka aja YouTube, klik channel Anda, klik channel dan subscribe ya. Subscription-nya aktif ya. Nah, sudah aktif di sini. Nah, sudah aktif ya. Tapi kalau kalian matiin, aktifin. Nah, langsung mati ya. Otomatis dia mati. Tapi kalau kalian matiin, otomatis muncul ya. Nah. Oke, sampai sini dulu video ya, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan share teman-teman. Sampai jumpa dulu. Bye bye.